Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Win di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar akan Abang Min berikan dan sajikan untuk kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya, agar apabila Abang Min memberikan info teraktual terupdate seputar Leslar, maka kalianlah orang yang pertama mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik, langsung saja para sahabat, kita lihat semalam penampilan Lesti di acara yang sangat luar biasa di Bandung. Di sini Lesti dan Rizky Billar menjadi pusat perhatian ya. Dan kita lihat sebelum tampil banyak sekali unggahan-unggahan Leslar di backstage, yang mana di sini kita lihat penampilan mereka Mbak Putri dan Raja atau Raja dan Ratu, kita lihat ya, Masya Allah. Oh, tuh ya. Dan kita lihat di sini unggahan ini pun langsung mendapatkan respon dan banjir komentar dari para sahabat Leslar. Kita cek. Nah, ada Sugiyartiti nih semalam berkomentar ya. Masya Allah, Bunda Lesti gelis pisan Kak Bilar kasep. Semoga rumah tangga Leslar diberi kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, berkah, selalu sukses dan karir bisnisnya dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, dan semoga rumah tangga Leslar sama wajodoh dunia akhirat, amin. Dan masih banyak doa-doa positif yang diberikan untuk pasangan Leslar. Tapi memang benar banget para sahabat ya, semalam Leslar nih pokoknya keren banget, terutama Rizky Billar tuh ya, muda banget ya, bagaikan pasangan pengantin baru katanya ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan bakalan banjir job of air seperti ini para sahabat ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita lihat ini pada saat di backstage nih tuh, pada sumringah, pada bahagia bisa berfoto bersama pasangan fenomenal ya, yakni Leslar tuh. Dan kita lihat di sini, Masya Allah, ada komentar dari Nani Kupe, Masya Allah, kenapa senyumnya mirip banget mereka berdua tuh. Definisi jodoh itu ya para sahabat ya, alhamdulillah. Dan akhirnya memang mereka berjodoh, dan mudah-mudahan jodoh ini akan langgeng sampai sesurganya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya juga kita lihat saat Rizky Billar muncul nih dan melakukan catwalk. Di situ kita lihat Masya Allah, bodinya Rizky Billar tidak sesuai dengan ekspektasi sih para sahabat ya. Katanya nggak makan nasi, tapi dari sini ke sini badannya lurus gedenya ya. Dan kita lihat di sini ya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sukses. Ada komentar dari Luh Dartini nih, Masya Allah, kalau basic seorang model pasti keren, terus berkarya. Billar, banyak cinta untukmu, tunjukkan dengan karya dan prestasi agar orang-orang yang gak suka frustasi tuh ya. Ada juga di Paulina Star nih, Masya Allah, tabarakallah, kesayangannya Una Lesti dan Abang Patih, sukses terus Kak Billar, bahagia terus bersama keluarga tercinta, amin. Ada juga komentar dari Lestari Ayu ya, alhamdulillah pelan-pelan dia udah mulai percaya diri lagi, terharu banget, semangat pap, masih banyak doa baik buatmu. Ada juga nih dari Lina Naufal juga nih berkomentar, pap-pap tuh kelihatan banget bahagia dan keurus, terutama gizinya katanya ya. Di vlog jamur yang ngebakso dia bilang udah gak makan nasi seminggu diet, tapi kalau lihat malam ini kayaknya dietnya gagal deh. Mungkin saking cocoknya sama masakan Una Lesti ya, mana kalau makan cuma butuh tenaga buat ngunyah lagi, soalnya makanannya makanya disuapin. Bahagia terus ya Papa Billar, Una Lesti dan Abang L. Aduh, bahkan Abang Min lihat juga tadi ada yang berkomentar katanya Rizky Billar gak makan nasi, jangan-jangan makan susunya Abang L katanya ya. Seharusnya kan gak makan nasi, agak kurus gimana gitu ya. Lah ini gemoy para sahabat, Masya Allah.
Nunggu momen ini catwalk-nya, percaya diri dan senyum bahagia Papa B terpancar di wajahnya ya. Ada juga komentar nih, gak kebagian pandang nyanyi takdir cinta sa, YouTube bubar pas pindah ke IG udahan katanya ya. Aduh, padahal semalam memang nyanyinya 3 lagu sih para sahabat ya, cuman ya itulah tadi ya. Kalau yang kita lihatnya seneng, kitanya tuh gak kerasa waktunya ya, tau-tau selesai aja ya. Nah, pokoknya mah mudah-mudahan Restore bisa hadir terus ya di acara-acara seperti ini. Dan yang pastinya alhamdulillah ya, Restore bisa menyempatkan hadir. Ini suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi penyelenggara acara ya, bisa menampilkan Restore. Dan kita lihat di situ, Masya Allah ya. Masya Allah, tabarakallah, takdir cinta. Ada Nur Mujana juga ikut berkomentar, Masya Allah, takdir cinta makin ngetren. Ada Nur Rahmatika ikut berkomentar juga, Masya Allah, ada kesempatan nyanyi berdua anak-anak ibu. Ada Ratu Latifah juga, akhirnya ada yang post, jadi sampai lari ke gosip ceria, lihat yang ini cuma jauh banget katanya ya. Alhamdulillah, tuh penampilan demi penampilan ya, keren banget pokoknya tuh. Ini juga kita lihat tuh di Arsimo, Lesti Rizky Bilar. Dan kita lihat juga di sini, Masya Allah, tabarakallah ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rumah tangga kalian Rizky Bilar di Kejora dengan berkahnya, dan semoga Allah menjaga ikatan kalian semakin kuat selamanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, Masya Allah ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah terus buat Leslar, diberikan kelancaran, apapun yang diinginkan akan selalu Allah wujudkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan ini juga kita lihat tuh versi jelasnya di sini ya. Special performance duet Takdir Cinta by Lesti Kejora dan Rizky Billar di acara Ayung Berinda Senjana. Dan kembali lagi, akun Instagram ini menuliskan sebuah caption. Masya Allah, tabarakallah, bismillah, takdir cinta kalian adalah pasangan terbaik yang pernah kulihat. Barakallah kesayangan, semoga berkah dan rahmat senantiasa Allah limpahkan atas pernikahan kalian berdua. Rizky Billar, Rizky Kejora, bahagia sampai jannahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada juga komentar datang dari akun Instagram @rodiyatunisa. Amin ya Allah, insya Allah semoga apa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah, serta doa-doa yang terbaik insya Allah akan kembali kepada yang mendoakan. Amin. Kemudian juga ada komentar dari Rusdiana. Amin, 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 Allahumma amin. Tuh ya, Masya Allah. Dan Leslar pun memang benar ya, menjadi pusat perhatian banget semalam, karena kehadiran dan penampilan Leslar lah yang sangat ditunggu-tunggu ya. Dan ini saat Leslar mau OTW balik lagi nih, Masya Allah. Tuh ya, ngakak, siapa yang ngomong tuh, Dede jangan dulu pulang katanya tuh ya. Masya Allah, ayu ya suaranya, kayak curiga bukan laki deh, suaranya ayu rupawan, pasti jarinya lentik katanya ya. Aduh, aduh, ada Bang Andi pengawalnya, wow keren banget ya. Aduh, Masya Allah, pengawalan juga keren banget, ada Bang Andi juga ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat, nah ini penampilan demi penampilan Lestar. Dan ini di backstage juga nih, seneng banget ketemu idola tuh, Masya Allah, tabarakallah, seneng ketemu idola mbak katanya ya. Nah alhamdulillah ya bun, rambut panjang itu seperti apa nih, yang rambut panjang itu seperti RM Una Lesti ya sekarang, karena kalau lagi manggung suka dampingi terus seperti tugas Bang Botol dulu. Botol yang mana sih maksudnya? Aduh, dan kita lihat di sini, maksud bang titik-titik ya, dia Zaki RM Lesti yang dulu sebelum titik-titik, dan pernah juga nge-RM-in di apa nih, dan Epi dan di MNC TV katanya ya. Oh,
maksudnya udah ada yang dampingin gitu ya. Alhamdulillah ya para sahabat ya, ada yang sudah ikut menjaga nih, keren banget. Oh yang ini para sahabat ya. Nah ya, ya pokoknya mah kita doakan mudah-mudahan bisa apa ya, bisa selalu menjaga Lesti, dan yang pasti juga kita doakan mudah-mudahan akan tulus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Road manager maksudnya RM itu ya. Tuh, pokoknya ya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah, dan yang pastinya mudah-mudahan bisa. Oh ini ya, maksudnya gini. Ya dia ajaki road manager Lesti yang dulu sebelum Boril, dan pernah juga nge-road managerin Danang dan Epi pas demensi. Oh gitu maksudnya. Wow. Ya mudah-mudahan lah para sahabat ya, kita doakan mudah-mudahan benar dan bisa tulus ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Yang pastinya tulus sih, karena road managernya Lesti yang dulu katanya ya. Masya Allah, sukses terus ya. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini ada unggahan dari Beni ya, saat ngegombalin istrinya ya para sahabat ya. Tuh, bosan nggak digombalin terus katanya. Kemudian ada Lesti ini berkomentar, asik katanya tuh ya. Alhamdulillah keluarga yang cemara banget ya, Masya Allah. Kemudian selanjutnya juga unggahan dari Beni juga nih ya, di IG story-nya semalam. Tuh, mereka ternyata hadir di acara semalam, dan kita lihat juga tuh mengunggah unggahan tuh Rizky Bilar katanya ya. Kemudian juga Lesti, Masya Allah ya, Abe ini selalu mensupport pokoknya ya, buat Lesti Kejora, buat Rizky Bilar. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Abe ini juga keluarganya langgeng bahagia berkah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetap stay tune para sahabat, mudah-mudahan nanti ada info terbaru terup tidak lagi khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar of Wars. Bagaimana tanggapan kalian para sahabat? Silakan berkomentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.